Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supari, Ketua Yayasan Al-Ulia Gedung Suren. Pondok Pesantren Al-Ulia Gedung Suren berawal pada tahun 1988 oleh almarhum Bapak Hasbi Yahya bersama para kiai, tokoh masyarakat, dan pimpinan desa Gedung Suren merintis berdirinya SMP NU 06 Gedung Suren. Selanjutnya, kami bersama pengurus MWC NU Kecamatan Kaliwungu Selatan pada tahun 2008 mendirikan SMK NU 05 Kaliwungu Selatan. Dan pada tahun 2011, Alhamdulillah, bisa kita resmikan Asrama Pondok Pesantren Al-Ulia sekaligus dibuka program Tahfidzul Quran dan Madrasah Diniyah Al-A'la Gedung Suren. Kami mohon doa restu dari segenap masyarakat, para masyayikh, para kiai, agar Pondok Pesantren Al-Ulia Gedung Suren bisa terus berkembang, menebar manfaat untuk umat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ulia Gedung Suren diasuh oleh Romo Kiai Muhammad Khairuddin S.Ag. Al-Hafiz dan Romo Kiai Muhammad Syakirin S.Pd.I. Kiai Muhammad Khairuddin S.Ag. Al-Hafiz adalah lulusan UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta dan alumni Ponpes Al-Quraniyah Pegandon, Kendal. Sanad Al-Quran beliau diperoleh dari Kiai Haji Ahmad Zainal Mahfud Al-Hafiz yang merupakan santri Kiai Haji Abdullah Umar Semarang dan Kiai Haji Arwani Kudus. Sedangkan Kiai Muhammad Syakirin S.Pd.I. merupakan lulusan Universitas Wahid Hasyim Semarang dan alumni Ponpes Bani Umar di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Akib Umar yang merupakan murid Kiai Haji Muslih Meranggen dan Mbah Dalhar Gunung Pring Magelang. Kiai Syakirin juga alumni Ponpes APIK Kaliwungu, asuhan Kiai Haji Solahuddin Humaidullah Irfan. Saat ini, Ponpes Al-Ulia Gedung Suren membina sekitar 700 siswa dan santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Batam, Lampung, Jabotabek, berbagai kabupaten di Jawa Tengah, bahkan ada santri dari Ternate, Maluku. Ponpes Al-Ulia Gedung Suren memiliki beberapa program unggulan, antara lain program Tahfidzul Quran, Tajian Kitab Kuning, SMP kelas Sains, SMP kelas Olahraga. SMK jurusan RPL merupakan kelas Industri Game Lab Indonesia. SMK jurusan TBSM merupakan kelas Industri Yamaha. Para santri juga dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, antara lain pramuka, sepak bola, silat, rebana, MTQ, Haitobah, English Club, Arabic Club, dan sebagainya. Dengan berbagai ikhtiar tersebut, diharapkan tercipta santri yang alim, tekun ibadah, mandiri, kompeten, terampil, kompetitif, dan berakhlakul karimah sesuai ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Thank you.
Ponpes Al Ulia Kedung Suren dengan bangga mempersembahkan Al Ulia Bersolawat bersama Habib Ali Zainal Abidin dan Majelis Az-Zahir Pekalongan.